Pemerintahan Desa Cikauripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tahap awal hari ini Sabtu 9 Mei 2020 telah melaksanakan pembagian BLT Dana Desa bagi warga yang terkena dampak COVID-19. Adapun jumlah penerima BLT 304 orang dengan masing-masing mendapatkan tunai Rp600.000 dengan telah dibagikannya dana tersebut warga bisa terbantu secara ekonomi. Hal itu disampaikan Kepala Desa Cikauripan Oman Haryanto kepada Berita 7 Teman, berharap kepada seluruh warga masyarakat agar bantuan tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pertama, dibelikan beras agar bisa mencukupi kehidupan di satu bulan ke depan. Dari Cikauripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Yayat Wawor atau Soeharto, kontributor Berita 7 melaporkan. Ini dibagi 10 wilayah, karena 10 RW, 304 dibagi 10, itu tidak merata tergantung orang-orangnya sebetulnya. Sesuai dengan budget yang ada, pemerintah udah ngasih uang, ngasih kesempatan buat hidup lah sekedar gitu kan. Kalau misalnya dibilang cukup, yakin itu tidak cukup, tapi pemerintah saking sayang-sayangnya gitu kan, saking sayangnya ngasih ke warga. Mudah-mudahan warga jangan sampai menyalahgunakan. Minimal belikanlah sembako untuk satu bulan gitu kan, untuk satu bulan gitu. Itu bantuan diberikan dari pemerintah itu tiga bulan. Cuman kalau ditanyain masalah tanggalnya, kayaknya ini belum fix, nanti diatur lagi. Mungkin bulan depan tanggal berapa, biasanya kalau di ini minggu pertama biasanya itu diwajibkan minggu pertama harus terrealisasi. Mudah-mudahan warga Cikauripan dengan ada bantuan ini jangan sampai ya ada yang tidak makan, ada yang kelaparan lah intinya. Dan saya sarankan kepada warga Cikauripan, jangan sampai misalkan teman-teman atau punya tetangga yang tidak pembagian BLT yang dianggarkan melalui DD itu tidak tumpang tindihnya data yang dalam hal ini bantuan ini memang diharapkan sekali tidak tumpang tindihnya data tersebut, disandingkan dengan kakak, nik, dan lain sebagainya. Adapun dana BLT ini, insya Allah, mudah-mudahan bisa tersapu sama bantuan bupati. Nanti ada bantuan bupati yang dalam ini mengkaper, menyapu orang. Warga masyarakat Cikauripan yang belum terkapar sama BLT. Jadi dalam ini dengan tidak ada, mudah-mudahan tidak ada permasalahan yang signifikan. Itu saja mungkin. Alhamdulillah sekarang di laksanakan mengkaper yang belum kebagian dari salah satu dari 9 sumber yang diagendakan oleh pemerintah, yang sudah mendapatkan PKH, yang sudah mendapatkan bantu, yang sudah mendapatkan bantuan misalkan dari bantuan presiden itu tidak mendapatkan bantuan dari dana desa seperti itu. Harapan saya selaku Babinsa, mudah-mudahan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat khususnya di Desa Cikauripan terkait dengan adanya COVID-19. Karena sebetulnya dana desa digunakan untuk infrastruktur. Cuma karena ada kebijakan dari pemerintah, sekian persen, 30% untuk penanggulangan COVID-19 yang terdampak kepada masyarakat seluruh yang ada di Desa Cikauripan. Okay. Mudah-mudahan ini membantu bagi mereka yang memang terdampak. Karena kita semua di sini terdampak. Sekarang untuk pembagian penyelenggaraan uang BLT DD dalam hal ini pengawasan alhamdulillah cukup kondusif, Pak. Pergaulan masyarakat kalau masalah duit antusias kehadirannya
Namun dalam hal ini saya juga memantau, menghimbau untuk dalam masalah dengan sekarang adanya COVID dengan corona, harus betul-betul ekstra pengamanan. Dan dihimbau sebagai selaku pembina atau keamanan, sekarang ini saya menghimbaunya jaga jarak, pakai masker, jangan cuci tangan, dan penyebaran disinfektan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di desa kami, Pak. Dan mungkin dalam kesempatan ini saya juga sedikit menghimbau kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi hal. Berapa Pak yang didapatkan bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah, Pak Ban dari MP atas 500 ribu. Coba diperlihatkan, Pak. Nah. Nah, 500 ribu. Ya. Ya. Pak, harapan dengan dikasihnya dari pemerintahan, apa Pak yang menjadi harapan Kak Payuna, Pak? Ya, mudah-mudahan di masalahnya itu penyelesaian. Ingat saya, itu dia nanti dia bantuan sama Bapak, nanti pisan, rumah ada bantuan sepuluh, jalan kemajuan masalah pisahan. Ayo penampilan apa sih ya? Oh, biar nunggu pisan, Bapak akan nanti dia ya. Oke, nunggu Pak. Udah. Jokira. RT RW-nya, Bu? RT 7 RW 4. Bu. Coba ditinggalkan, Bu. Begitu kan, Bu, begitu. Ini. Mohon, yes. Harus diberikan beras gitu. Bukan. Kasih ke Bapak pemerintah itu yang menerima uang yang telah dibagikannya Dena. Tersebut warga bisa terbantu secara ekonomi. Hal itu disampaikan Kepala Desa Cikauripan Oman Haryanto kepada Berita 7. Teman berharap kepada seluruh warga masyarakat agar bantuan tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pertama, dibelikan beras agar bisa mencukupi kehidupan di satu bulan ke depan. Dari Cikauripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Yayat Wawor atau Soeharto, kontributor Berita 7 melaporkan.